pesan spiritualnya ke aku gitu kan, oh iya ya, jadi pandangilah hidup ini tuh sebagai begini 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 kan, nggak ada yang abadi gitu kan. Betul. Orang juga hari ini kaya bisa besok jadi miskin kok, dan orang yang miskin hari ini juga besok bisa jadi kaya gitu loh. Ngeliatin kartu orang melulu jadinya status punya apa, pengalaman banget kayaknya dulu begitu kan. Karena kalau misalkan dulu itu benar-benar aku harus ngakuin itu terlalu dunia dan terlalu hedon, dan akhirnya jadi persaingan. Ramadan puasa di mata Mbak Enji dulu sebelum masuk Islam sama setelah masuk Islam, apa substansi bedanya di mana? Makan-makan enak. Oh gitu. Ya kalau udah mau jamnya buka puasa tuh udah kayaknya aku sih ramein aja waktu dulu ya kan. Tapi enggak ngejalanin puasanya. Astagfirullahalazim ya. Seru-seruan aja. Pokoknya baju baru gitu kan. Pokoknya 40 hari itu tuh pasti baju tuh udah pasti baru semua. Karena apa? Karena ini kan kita pergi buka puasa gitu. Nah, tapi akhirnya ketika aku udah benar-benar menjalankan Islam secara total gitu ya artinya. Nah, makna daripada berpuasa itu kan enggak cuma untuk menahan laparan haus aja. Benar. Tapi ketika aku bisa menahan hawa nafsu aku gitu kan, aku bisa menahan rasa marah aku kepada orang-orang yang aku rasa kan kok tega banget ya ke aku ya gitu. Kan ada kan gitunya kan. Terus aku akhirnya bisa menahan tidak memiliki rasa dendam dan tidak memiliki rasa senang ketika orang yang dulu katakanlah menjahati kita tuh tertimpa masalah lah atau musibah gitu. Tapi ada enggak sih perasaannya gitu tipis-tipis gitu kadang kalau lihat? Kadang-kadang dia muncul ada. Astagfirullahaladzim ya, jangan sampai gitu, nggak boleh dikembangbiakan perasaan-perasaan begitu. Tapi kan aku emang bikin list ya Pak Ustadz ya. Artinya yang menurut aku tuh, menurut aku nih orang-orang yang agak kurang fair dalam menilai aku gitu kan. Aku, tapi ada terus, list itu ya? Ada. Dan emang tuh kadang-kadang astagfirullah ya, aku juga kadang-kadang Masya Allah gitu loh. Nggak ada maksud maksudnya untuk lihat nanti ya gue tulis ini nanti ini begini. Enggak. Karena aku hanya ingin, waktu itu kan aku sedang mendalami Islam. Aku hanya ingin, ya ibarat katanya, nanya. Kan aku setiap kali dengan Allah itu bentuknya chit-chat. Jadi pun kalau aku tulis, aku memang sering banget nulis gitu kan. Misalkan Angie gitu loh, ya Allah, tadi tuh aku ketemu ini. Nanti aku bisa tulis lagi dalam versi Allahnya. Gitu loh, udah ya Angie gitu loh, ikhlasin aja ini. Jadi itu bentuknya lebih ke conversation. Nah, aku punya sekitar 5-6 buku soal jadi itu. Jadi dialog spiritual gitu ya? Iya. Tapi itu udah bisa dibaca sama umum belum? Enggak. Jadi kenapa itu aku enggak? Kan bisa jadi inspirasi dan bisa hikmat. Sih cuman kadang-kadang kan nyerempet-nyerempet yang politik dan sebagainya ya kan kudu diedit. Astagfirullah. Itu yang berat ya. Karena aku banyak mention name kan, misalkan aku kesel nih ya Allah sama ini. Karena aku ngerasa kan begini. Nanti aku bikin versinya dari Allahnya gitu kan. Nah, itu pun ya karena kan aku dari sholat tahajud ke sholat duha ke sholat subuh itu kan banyak spare waktu gitu. Itu kan. lagi di lapas ya. Lagi di lapas. Jadi dan itu nulis seperti itu jadi kayak nikmatin banget ya, jadi kayak ada temen diskusi ya. Itu. Masya Allah. Dan aku juga ketika aku baca sekarang, ya Allah sebegitunya gitu ya. Kadang-kadang kan teman-teman gue ada nama gue nggak jadi hapus, ya Allah ini kan pokoknya bukan nggak ada tendensi untuk bagaimana. Aku iya. Cuman kayak kita curhat ke suami kayak aku juga aji iya. Gitu. Cuma kan. Karena dulu di lapas tuh nggak ada siapa-siapa, cuma punya Allah, dialoglah dengan Allah gitu ya. Iya dan aku tuliskan gitu. Terus nanti biasanya di ujungnya ada pesan misalkan ayat 1 gitu kan. Terus ya udah Yanji makanya gini ya. Jadi pesan spiritualnya ke aku gitu kan, oh iya ya. Jadi pandangilah hidup ini tuh sebagai begini kan, enggak ada yang abadi gitu kan. Betul. Orang juga hari ini kaya bisa besok jadi miskin kok, dan orang yang miskin hari ini juga besok bisa jadi kaya gitu loh. Iya. Nah, jadi kamu enggak usah terpaku dengan keglamoran yang dimiliki A, B, C atau kekuasaan gitu loh. Ya karena kulilam huma malikal mulki tu muka matasya kan, aku akhirnya merasa bahwa ya udah gitu. Pernah kan merasa bahwa dulu punya kekuasaan besar sekali gitu ya, terus punya duit banyak gitu. Terus aku pernah ngalamin di dalam juga yang emang kelaparan, artinya bener-bener pengen makan gitu karena perut tuh udah keroncongan gitu kan di dalam lapas, gitu. Dan aku merasa bahwa ya Allah, kenapa aku tulisnya pasti begini, ya Allah kenapa ya aku dikasih pengalaman lapar banget gitu. Nah akhirnya di situ aku menemukan bahwa iya kayaknya aku perlu belajar dari orang-orang yang menahan lapar gitu. Iya, betul. Dan itulah akhirnya esensi daripada berpuasa, sehingga aku juga bisa menahan nafsuku juga, dan juga akhirnya aku bisa berempati dengan orang yang
lain gitu. Atau juga konsep yang paling aku dapat adalah pas mau buka puasa nih, dari jam 5 kan kita udah ngeliatin tuh makanan, kayaknya udah pengen ngomong-ngomong semuanya gitu loh. Ujung-ujungnya juga abis korma juga udah gitu kan, abis minum juga udah ya. Artinya sebenarnya maumu yang banyak gitu loh, tapi badanmu itu sebenarnya nerimanya nggak banyak Ninji gitu. Itu yang aku dapetin kan, karena kamu punya cincin 20 yang dipakai juga 10-10-nya emang itu kan nggak mungkin ya, orang dulu kan ngumpulin berlian gitu ya, koleksi gelang ya kan, yang dipakai juga ketinggalan nih gelang Keanu pas waktu lahir, gelangnya dari Mas Aji, ini juga gelang Keanu, gelangnya Mas Aji, udah gitu aja. Jadi punya baju banyak-banyak gitu kan, emang mau dipakai sehari 6 kali. Benar. Nah jadi kan nafsu kita lah ini yang akhirnya kita belajar untuk kita kendalikan. Karena nafsu ini yang bikin kita juga sengsara juga kalau kita nggak ikut, kalau kita nggak bisa kontrol. Iya betul. Karena memang gini, harta itu kan sebenarnya cuma dua. Satu, apa yang kita makan pasti akan kita keluarkan. Itu benar. Semuanya. Yang masuk gitu betul. Ya. Nikmatnya makan cuma ada di mulut sampai kerongkongan aja. Paling. Betul betul betul. Pesanannya selesai, gitu loh. Iya kan, mahal dan murah cuma beda di sini. Iya. Dan bagi yang punya rumah juga ya, belum tentu itu punyanya gitu ya. Takut-takutnya diambil sama bank lagi. Itu dia. Iya kan? Karena disamperin debt collector kan gitu. Iya, atau kan tiba-tiba kebakaran. Iya, ya, kan? Berarti itu bukan miliknya kan. Bener. Jadi konsep ya konsep kepemilikan dan konsep kemelekatan. Benar. Dan yang kedua itu, apa yang kita kenakan pasti akan kita tanggalkan. Betul. Kita nih hidup cuma dibedain seragam doang. Iya. Saya ada seragamnya, Mbak Enji ada seragamnya, iya. Politikus ada seragamnya, polisi seragamnya begitu, TNI juga beda, dokter ada seragamnya, tapi pada akhirnya ada masa kita semua akan diseragamkan oleh Allah. Betul. Hanya putih-putih, kain kafan dua helai saja, selesai. Iya. Saat itulah apa yang Allah sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul saat yang aku alhamdulillah banget. Nah. Ternyata kita semua ya cuma ya milik Allah. Apa sih yang mau kita banggain? Ya, terus mana harta kita yang sejati? Harta kita yang sejati bukan apa yang kita belanjakan di dunia, iya. Tapi apa yang kita sedekahkan di dunia. Itu betul, makanya raja-raja sedekah ya, mumpung lagi bulan puasa juga ya kan. Betul banget. Gak ada cerita orang sedekah itu hidupnya nyungsep. Iya benar. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, datang ke Rasulullah. Ya Rasul, angkat kedua tanganmu minta sama Allah, saya capek jadi orang kaya. Bayangin, di mana-mana orang capek jadi orang miskin. Iya miskin, ya, betul. Saya capek ya Allah jadi orang kaya, minta sama Allah supaya saya dimiskinkan. Terus Rasul hanya senyum, ya sudah, nggak usah repot-repot, sedekahkan semua harta. Itu untamu yang 10 bukit, sedekahkan. Kambingmu yang berbukit-bukit, sedekahkan. Sahabat yang lain ngedengar kan? Dapat satu minggu, datang lagi Abdurrahman bin Auf, nangis-nangis. Kata sahabat yang lain, ya namanya sahabat kan tetap aja ya. Ini orang jangan-jangan udah kebangetan susah, nangis-nangis juga akhirnya gitu kan. Rasul nanya, mada waka bika? Kenapa wahai engkau Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, semakin aku sedekahkan semua harta yang aku punya, semakin Allah memberkahkan hidupku. Masya Allah. Tidak pernah diberhentikan sedikit pun harta dari Allah. Semakin hari semakin bertambah. Allahu Akbar. Terus ada seorang ulama yang bilang gini, sedekah itu tergantung niat. Betul. Kalau niatnya lillahi ta'ala, ya, itu akan jadi investasi akhirat. Tapi kalau niatnya cari dunia, ketika dunia dapat, selesai. Iya, karena bulan puasa begini banyak banget loh yang sedekah. Nah, iya. Parsel banyak. Tapi yang penting niatnya ya. Ya harus lillahi ta'ala lah ya. Hidup tuh kalau lillahi ta'ala ya Allah. Kita kalau enggak nikmat banget bener. Kalau enggak lillahi ta'ala kan iri dengki terus nih. Oh iya. Ngeliatin kartu orang melulu jadinya punya apa. Pengalaman banget kayak gitu. Dulu begitu kan. Karena kalau misalkan dulu itu benar-benar aku harus ngakuin itu terlalu dunia dan terlalu hedon dan akhirnya jadi persaingan. Persaingan, gengsi. Gengsi iya, terus sikut-sikutan iya. Karena kan kalau dia naik duluan ntar kita keburu dibawa gitu. Nah jadi alhamdulillah tuh ternyata 10 tahun, 12 tahun itu zaman pun berubah loh. Akhirnya banyak kan kolaborasi gitu kan. Dulu kan gak pernah ada gitu ya, maksudnya zaman-zamannya aku gitu. Nah ini bener-bener nih akhirnya pun maksudnya di medsos kita kolaps gitu loh. Yeah. Semua tuh akhirnya jadi begitu loh dalam waktu 10 tahun gitu kan. Dan itu gak terlalu ngikutin banget ya karena di dalam. Iya, artinya ketika aku
berpikir soal menjadi mualaf ya khususnya ya. Nah, akhirnya kita juga sebenarnya bisa membangun nilai-nilai kekolepsan itu gitu loh, maksudnya dengan yang non muslim juga kan. Ayah saya tuh benar-benar memberikan ini ya, memberikan pesan yang luar biasa gitu kan, termasuk dalam sedekah gitu kan. Artinya kadang-kadang kan yang tadi Pak Ustadz bilang, sedekah kita gak bakal jadi miskin, itu benar banget. Tapi bener. Kadang-kadang yang Pak Ustadznya, aku ini cuma punya duit segini gitu kan, tiba-tiba tek, ada keperluan ini, ada keperluan itu. Waduh, ini kalau dilalinin semua nih kayaknya nol juga di saldo ya kan. Tapi pernah loh saat aku tuh lillahi ta'ala gitu kan, ya udahlah aku mau bantu orang gitu, ini orang lagi perlu banget gitu kan. Padahal ini duit mepet, kalau misalkan aku transfer itu pasti di aku tuh nggak akan cukup buat sebulan gitu. Tapi ya udah, itu aku langsung ya udah, ya Rob, ya ini perlu banget, mudah-mudahan ini bener-bener bisa menjadikan dia tuh lebih baik paling enggak gitu kan. Katanya sih buat bikin apa tuh angkotnya dia tuh lah lagi ada trouble lah. Perlulah duit gitu kan, kalau nggak dibenerin dia nggak bisa dapat usaha. Ya udah tuh, itu tuh lagi mau ngetik nomor rekeningnya aja tuh nih, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, nanti kalau misalkan ini kalau Kiani minta apa-apa kok nggak punya duit lagi loh gitu kan. Tapi akhirnya udah bismillahirrahmanirrahim tak gitu loh. Itu 3 hari kemudian tuh datang yang nggak usah 2 kali lipat ya, kali lipat itu 10 kali lipat datangnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kan, yang penting kita bener-bener niatnya. Padahal pada waktu itu juga setan juga nyolek-nyolek juga, nggak usah transfer, nanti kau makan apa lo nanti. Lo ntar nggak bisa lo kianu ke makan yang enak gitu, ada lo begitunya tuh Ustaz. Makanya tadi Ustaz bilang istiqomah itu tuh yang penting. Istiqomah, karena gini, sedekah itu yang paling mahal adalah komitmen bersedekah. Maka kalau saya ya, sampai detik ini alhamdulillah ya, walaupun nggak harus bilang ke banyak orang, tapi saya punya sedekah harian. Kenapa? Karena gini, sesuai hadis tadi, sebaik-baiknya amalan yang sedikit tapi istiqomah. Iya, betul. Yang Allah betul. Mau lihat itu keseriusan loh. Betul, betul. Sholat berapa kali sehari? 5 waktu. Betul. Tanda kita serius mendekati Allah. Betul gak? Gak bisa ditambah 10 juga gitu ya. Gak bisa. Nah, makanya ada ibadah-ibadah sunnah. Betul. Yang lagi pusing masalah rezeki, ada sholat duha. Iya. Yang misalnya lagi urusan duniawinya pusing, ada di sepertiga malam. Iya. Ada sholat hajat, yang mau cari jodoh ada istikharah. Betul. Kita udah istikharah udah puluhan kali nih, istikharah enggak ada petunjuk-petunjuk juga, Ustaz. Ini bukan nyindir ya, Enggak sih, cuman ya tapi itulah karena kita harus lillah. Jadi istikharahnya juga enggak cuma karena minta jodoh gitu kan atau minta petunjuk, tapi emang bener-bener karena emang memuji Allah gitu. Betul. Dulu aku tuh kan gitu, saat maksudnya tahajud gara-gara mau minta putusan ringan gitu. Jadi ada maunya nih, sholat tuh ada maunya. Terlalu kecil ketika tahajud niatnya hanya untuk urusan betul. Dunia. Betul. Nah akhirnya di dalam itu aku belajar bahwa sebenarnya itu jangan dijadikan transaksional. Oh iya, betul. Nah akhirnya aku merubah dari sholat aku yang minta gitu ke sholat aku yang memuji Allah. Cakep. Ya akhirnya dia ya ketemu tadi, bertemu dengan Nur. Itu sih penting. Dengan Ilahi, dia lelah, dia lepaskan semua keduniaannya. Benar. Akhirnya apa kata malaikat? Rabi'atul Adawiyah adalah perempuan yang pertama kali ditunggu di surga. Kenapa? Karena saking solehahnya. Dari yang betul-betul dia dunia hitam dan lain sebagainya, wah, sampai betul-betul dia udah nggak ada lagi cinta yang dia cari kecuali cintanya Allah.